Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ketemu lagi dengan saya, Herman Jambek. Kali ini saya akan membahas tentang belahan jiwa. Ya, belahan jiwa atau bahasa Arab disebut bahasa Jawa disebutnya garwa. Garwa itu adalah sagaran nyawa, belahan jiwa. Sebelumnya, seperti biasa, saya ajak dulu ngopi, ngobrol perihal iman, ngobrol perihal Islam. Seperti yang pernah saya jelaskan di video-video sebelumnya, bahwa din itu tidak tepat jika diartikan sebagai agama, karena din bukanlah agama. Agama bahasa Sanskerta dari istilah kata a dan gama. Agama artinya tidak kacau. Jadi tidak kacau atau agama akan tidak pas jika dimasukkan sebagai arti din. Karena ada sebuah hadis yang menyatakan ida tajawaj abdu pakamala nasfu nasfuddin. Artinya, jika menikah seorang abdi Allah, maka dia telah menyempurnakan setengah din. Din kalau diartikan agama, maka dia telah menyempurnakan setengah agama. Lah, kok yang menikah orang kok disebutnya setengah agama? Nggak ada istilah setengah agama. Ada juga setengah jiwa. Kalau setengah agama, artinya jadi setengah tidak kacau. Dan istri itu bukan belahan agama. Istri itu adalah belahan jiwa. Maka hadis ini akan lebih tepat jika ida nakah abdu, ida tajawaj abdu, pakamala naspadin. Jika menikah, tajawaj menikah abdu, abdi Allah, pakamala, maka dia telah menyempurnakan naspadin, setengah jiwanya. Karena menikah itu, karena istri itu, ketika menikah itu istri itu atau suami itu setengah jiwa, bukan setengah agama. Belahan jiwa, bukan belahan agama. Bahasa Inggrisnya soulmate. Soulmate itu artinya bukan belahan agama. Soulmate itu artinya bukan setengah agama, tapi setengah jiwa, belahan jiwa. Lagu Anang juga kan, separuh jiwaku pergi. Itu enggak akan rancu kalau seandainya separuh agamaku pergi. Enggak ada separuh agama. Ini paling lucu di Indonesia. Baru di Indonesia ada istilah agama dipaksakan untuk menggantikan din. Itu enggak cocok. Al yauma akmaltu lakum dinukum wa akmamtum alaikum. Pada hari di mana jiwa dijadikan imam, kan disempurnakannya jiwa, maka jadikanlah ia sebagai imam. Bukan pada hari disempurnakannya agama, lalu jadikanlah agama sebagai imam. Nggak ada agama sebetulnya. Orang yang belum menikah itu setengah agamanya, belum sempurna. Bukan setengah jiwanya yang belum sempurna, bukan setengah agama. Masa ada disebut istri itu belahan agama? Istri kan belahan jiwa, bukan belahan agama. Makanya dengan menikah berarti dia telah menyempurnakan jiwa. Dengan menikah dia telah menyempurnakan jiwa, bukan menyempurnakan agama. Karena tidak ada istilah agama di dalam Islam. Ada juga jiwa. Nah, kenapa disebut menyempurnakan jiwa?
Karena ternyata sakralitas manusia dengan Allah itu terjadi ketika menikah, ketika tazawaj. Ini bukan jorok, bahwa manusia, ada kemungkinan manusia pada umumnya itu bisa kontak dengan Tuhan ketika jima, ketika tazawaj, menikah terus jima, pada sampai puncak tertinggi, ketika dia mencapai puncak zenit, lepas, ketika dia terus nafsunya semuanya dilepaskan, tapi otomatis harus ada chemistry. Harus ada chemistry. Chemistry ini yang disebut dengan din. Chemistry ini yang disebut dengan jiwa, belahan jiwa. Karena istri dan suami itu memang ternyata belahan jiwa yang dipertemukan. Ketika seseorang itu berjodoh, chemistry-nya dapat, ada getaran. Sehingga ketika bersatu, itu sebetulnya asalnya laki-laki dan perempuan itu asalnya satu. Adam terus dijadikanlah dua. Ya kan? Dijadikanlah Hawa, sehingga timbul Hawa. Nah, ini untuk kembali ketemu dan menyatu. Hawanya ini untuk kembali ketemu dan menyatu. Inilah yang disebut dengan chemistry. Inilah yang disebut din. Ketika menikah, maka sempurnalah jiwanya. Karena ternyata belahan jiwa kita ada di istri. Kalau sebagai laki-laki, kalau sebagai perempuan ada di suami. Belum lengkap kalau sendiri. Karena terbelah ketika lahir ke dunia, terbelah menjadi laki-laki dan perempuan. Namun ketika menyatu, itu disitulah kemungkinan Tuhan melintas saat mencapai puncak dari jima. Namun otomatis niat awalnya juga harus benar. Harus niatnya tazawaj, untuk menikah, untuk direstui orang lain. Tapi bukan dalam arti menikah dilihat orang rame-rame, bukan. Itu hanya ada. Menikah di sini adalah chemistry yang didapat ya, dari laki-laki atau perempuannya dapat. Itulah yang disebut nasbahuddin, setengah jiwa. Bukan setengah agama, setengah jiwa, belahan jiwa. Kenapa saya menyebutkan belahan jiwa? Karena mereka terpisah menjadi dua jiwa, sehingga disatukan lagi, disitulah kemungkinan Tuhan melintas pada saat genosis. Genosis ini adalah saat mencapai puncak disatukannya jiwa. Di situ ada yang disebut momen lepas dari semua angan-angan, pikiran dan sebagainya. Burst. Ketika sampai lepas, disitulah kemungkinan Tuhan melintas. Ketika kosong, pikiran, hati, nafsu lepas, terhempas. Bagaikan jatuh dari ketinggian yang sangat tinggi, kan? Set, begitu melepas, disitulah kemungkinan Tuhan melepas. Walaupun 0, berapa detik. Tapi itu berpengaruh dan akan mengubah hidup manusia. Jangan salah. Ketika memang chemistry dapat, antara suami istri, saling kasih, chemistry-nya dapat, belahan jiwanya menyatu, dan ketika mencapai puncak dari jimanya itu kemungkinan Tuhan melintas, sehingga senakal apapun cowoknya tersebut, atau senakal apapun ceweknya tersebut dulunya, itu ketika menikah itu tiba-tiba berubah drastis sifat-sifatnya. Yang laki-laki mempengaruhi perempuan, yang perempuan mempengaruhi laki-laki. Lama-lama bahkan nanti akan ada kemiripan antara si laki-laki dan perempuan. Ini nyata loh. Karena ternyata wujud ini, wujud tekstur manusia, wajah, tubuh itu dipengaruhi oleh karakter diri. Itu dipengaruhi oleh zat yang dari dalam. Ketika saling kasih yang benar-benar menyatu, belahan jiwanya benar-benar akur, itu akan saling mempengaruhi wujud, karakter, bahkan sifat. Makanya menikah itu harus hati-hati. Ini dua contoh, saya kasih karakter. Yang pertama adalah Soeharto. Soeharto asalnya orang biasa, rakyat. Tapi ketika menikah dengan Butin yang memiliki karakter yang bagus, ningrat, maka Soeharto terangkat derajatnya. Soekarno yang begitu hebat, seorang ningrat, menikah dengan Inggit juga hebat. Tapi ketika menikah dengan Dewi, entahlah mungkin, saya nggak tahu Dewi karena kecantikan Dewi, tapi di dalamnya Dewi ada api, ada iblis, ada sebelumnya mungkin dia seorang gay, dan lain sebagainya, penghibur. Ketika menikah dengan Soekarno, dan Soekarno terlalu mencintai D,
Dewi, tiba-tiba Soekarno bagaikan ranting daun kering jatuh. Ini menunjukkan perempuan itu ada yang membawa hoki, ada juga yang membawa sial. Jangan salah, karena ketika menikah, ini saling mempengaruhi baik laki-laki ataupun perempuan. Perempuannya misalnya asalnya nakal, si laki-lakinya soleh. Ketika menikah, ketika kekuatan si laki-lakinya lebih hebat, ini si perempuannya berubah menjadi soleha. Karena ternyata ketika menikah mempengaruhi. Dan ketika menyatu dengan sang istri yang hebat, dengan sang istri yang kuat, dengan belahan jiwa yang benar-benar, menikah tazawajnya itu karena nisbahuddin, setengah dari jiwanya menyatu, disanalah kemungkinan Tuhan melintas. Jadi seperti apakah sebetulnya sakralitas manusia dengan Tuhan? Yaitu dengan menikah. Seperti menikah, tapi bukan berarti ini sekte, sek, bukan. Seperti menikah, makanya dikatakan ibadah itu adalah nikmat. Kenapa nikmat? Karena ketika ibadah itu sama seperti sedang mencapai puncak jima. Ketika berserah diri atau sholat yang sesungguhnya, ketika Allahu Akbar tangan diataskan, itu menyerah, merem, itu kalau benar-benar sakral dengan Tuhan, itu seperti puncak jima, berpikir kosong pikiran, hati kosong, semuanya diserahkan, menyerah. Begitupun kan ketika berjima kan menyerah, intinya kan menyerah. Ketika lepas, disitulah puncak kenikmatan yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata dan kalimat. Makanya disebutkan bahwa puncak dari semedi yang tertinggi adalah seperti melakukan hubungan intim. Seperti melakukan dua insan yang hubungan intim, bahkan 100 kali lipat lebih nikmat dari berhubungan intim. Kenapa? Bercinta dengan Allah disebutlah mahabbah. Bercinta dengan Allah otomatis lebih nikmat dari bercinta dengan belahan jiwa. Karena laki-laki atau perempuan belahan jiwa. Begitupun Allah, jiwa yang ada dalam diri kita adalah bagian yang ditukan Allah. Ketika kita masih berada di alam rahim, ketika kita masih berada di alam Adam, yang ketika ditiupkan dan kita berserah diri, maka disitulah kita menikah dengan kekuasaan Allah. Dat Allah yang ada di luar diri menyatu dengan dat Allah yang ada di dalam diri yang paling dalam. Apa yang menghalanginya? Pikiran, hati, dan nafsu. Maka disanalah yang disebut dengan Islam. Islam itu artinya berserah diri. Apa yang diserahkan? Din, jiwa. Istri, nisbahuddin. Mau perempuan misalnya, suaminya adalah nisbahuddin, setengah dari jiwa, bukan setengah agama. Nggak ada istilah setengah agama. Ada juga setengah jiwa. Atau kalau bahasa Jawanya adalah garwa, sagaraning nyawa, belahan jiwa. Makanya ketika istrinya meninggal, atau ketika misalnya terjadi percekcokan, pergi, itu seolah-olah kita mati. Seolah-olah kita merasa drop down. Atau misalnya meninggal istrinya, seperti Habibie ketika Ainun meninggal, dia langsung drop, langsung sakit. Karena apa? Dia merasa setengah dari jiwanya hilang. Makanya belahan jiwa disebutnya, bukan belahan agama. Nah, ida abdu ida tajawaj abduhu fakamala nisbuhuddin. Kalau menikah abdu Allah, maka disempurnakanlah setengah dari jiwanya. Karena dua pasangan ini sama masing-masing setengah jiwa. Bukan setengah agama. Bukan belahan agama, tapi belahan jiwa. Soalnya belahan jiwa, bukan belahan agama soalnya itu. Dan separuh jiwaku pergi, itu akan tidak cocok kalau lagu Anang, separuh agamaku pergi. Bukan seperti itu. Nah, ini paling lucu di Indonesia, din masih diartikan sebagai agama. Padahal din itu jelas adalah jiwa. Inna dina indaullahil Islam. Sesungguhnya jiwa yang diterima kembali kepada Allah adalah berserah diri. Lakum dinukum waliyadin. Jiwamu untukmu,
jiwaku untukmu. Malik yaumidin, Allah menguasai jiwa. Jadi din ini bukanlah agama, tapi jiwa. Al yauma akmaltu lakum dinukum wa akmamtum alaikum. Pada hari di mana disempurnakanlah jiwa, maka jadikanlah ia imam atas hati, nafsu, dan pikiran. Jadi jiwa harus jadi imam, pikiran, hati, dan nafsu menjadi makmumnya. Bukan kebalikannya. Sekarang kebanyakan kebalikannya, pikiran, hati, dan nafsu jadi imamnya, sedangkan jiwa jadi pembantunya. Itu istijrat. Kalau mujizat adalah jiwa sebagai imamnya, itu sempurna jiwa seseorang. Wa amamtum alaikum, ya kan? Wa akmaltu alaikum, jadikanlah jiwa itu sebagai imam. Jiwa imamnya, pikiran, hati, dan nafsu makmumnya. Jangan dibalik. Maka bagaimana caranya untuk supaya jiwa lepas dan sakral dengan Allah? Seperti jima, harus lepas, harus pasrah. Perempuan kan ketika jima pasrah, saling menyerahkan. Saling menyerah, maka di sanalah kenikmatan. Makanya di sanalah ibadah itu nikmat. Karena ibadah itu bukanlah kewajiban. Kamu harus melakukan begini. Enggak, bukan kewajiban, tapi kebutuhan. Bahkan ketagihan. Kebutuhan bahkan ketagihan. Karena ibadah itu nikmat, bukan paksaan. Dua-duanya saling menyerah. Ketika menyerah, di sanalah sakralitas dengan Tuhan. Ini hanya sebagai sampel kecil bahwa sakralitas dengan Tuhan, kontak dengan Tuhan sama seperti jima. Tapi jima itu hanya 0, berapa persen, 0, berapa detik kontak dengan Tuhan. Sedangkan berserah diri kepada Allah atau dinul Islam itu bisa sampai 10 menit, 11 menit. 10 menit sampai misalnya apalagi setengah jam, itu luar biasa nikmatnya. Seperti baterai handphone yang sudah lowbat terus dicas. Wah, energinya full dan kenikmatannya luar biasa. Maka disebutkan berserah diri itu seperti 100 kali lebih nikmat dari jima. 100 kali lebih nikmat dari mencapai puncak dari penyatuan insan. Lebih nikmat dari nikah. Lebih nikmat dari berhubungan intim. 100 kali lebih nikmat. Makanya ibadah itu bukanlah kewajiban. Ibadah itu bukanlah paksaan. Tapi ibadah itu adalah nikmat. Ibadah itu adalah ketagihan. Luar biasa rasanya. Nikmat. Jadi berhentilah kita berangan-angan, berimajinasi tentang Tuhan. Karena ibadah itu bukan khayalan, bukan onani, tapi rasa. Dirasakan nikmat seperti pertemuan antara dua insan berbeda jenis, kelamin. Seperti pertemuan zima, persetubuhan antara manusia dengan manusia, menyatu dua belah jiwa, belahan jiwa, bukan belahan agama. Nisbahuddin, setengah jiwa, bukan setengah agama. Jadi din itu bukan agama, tapi jiwa. Inna dina innallahi al-Islam. Sesungguhnya jiwa yang diterima kembali kepada Allah adalah berserah diri. Semoga apa yang saya sampaikan kali ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah setia menonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.